masih kita tunggu. Let's go. Dilepas saat ini. Empat ekor kuda saat ini sudah diloading. Pertama adalah kuda Trinity All Star. Trinity All Star dengan joki yang disondak saat ini pada posisi pertama. Sementara pada posisi keduanya adalah Rapid Dash. Oke, selamat pagi. Tetap dukung channel kami Kuda Lovers. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gratis. Oke, siap gerak, lancang kanan gerak, tegak gerak, hormat, tepuk tangan saudara-saudara, inilah keempat joki yang akan berlari di race yang terakhir ini, di kelas 3 tahun calon derby. Singgir di, ini siapa wajah ini? Bukannya mana di? Yo, garis di top pilihan lagi. Bukannya mana, gue siapa? Gaya mundur. Ini bantuan dalam rangka program yang ke-14. Ini race yang terakhir. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk pecinta Kuda Lover. Jangan lupa like. Masih kita nantikan dua ekor kuda lagi. Untuk kuda yang datang dari arah utara, dipercepat ke belakangan. Percayakan kepada Hani Suud, pelatih Agus Rusman Uswanto. Nomor pelana keduanya adalah kuda Lantana, kuda yang dimiliki oleh Laira Sabria dari Aragon Stable dengan joki Rusmante, pelatih Dani Sada. Pelana ketiganya adalah Trinity All Star, kuda yang dimiliki oleh Oli Don Dombe dari All Star Stable. Joki dipercayakan kepada Yadi Sodak, pelatih Bosco Sodak. Dan peserta keempatnya adalah Satria Wijaya, kuda yang dimiliki oleh Bapak Suwandi dari Maju Jaya Stable. Joki dipercayakan kepada Agus Diono, pelatih Ilvan. Kemudian peserta ketiga, pelana keempatnya adalah Trinity All Star, kuda yang dimiliki oleh Oli Dondo Kampai dari All Star Stable, merupakan anak dari pejantan Mose dan Lady Kalaka sebagai induknya. Dan peserta keempatnya adalah Satria Wijaya atau yang dulu pernah dibentuk. Saat ini namanya tiga ekor kuda sudah masuk, tinggal kita nantikan satu ekor kuda lagi dengan nama Rapid Dash untuk masuk dari sebelah atau dari sisi depan daripada kandang Star. Saat ini sedang diupayakan masuk Rapid Dash saat ini. Kita nantikan pertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Kita nantikan siapa yang berhasil leading untuk pertama kali di kelas 3 tahun calon derby ini. Antara 4 ekor kuda masih kita nantikan. Mulai jauh sudah dikibarkan, masih kita tunggu. Let's go. Dilepas saat ini. Empat ekor kuda saat ini sudah diloading. Pertama adalah kuda Trinity All Star. Trinity All Star dengan joki yang disondak saat ini pada posisi pertama. Sementara pada posisi keduanya adalah Rapid Dash dengan joki Hani Suud. Posisi ketiganya adalah Lantana. Dan keempatnya masih Satria Wijaya. Tenang-tenang saja saat ini kuda Trinity All Star. Pada posisi pertama, dua panjang kuda ke depan antara Trinity All Star, Rapid Dash dan juga
Lantana. Tenang-tenang saja pada jarak-jarak tertentu, jarak masih cukup jauh, saudara-saudara. Masih kurang lebih 600 meter akan datang. Masih kurang lebih 600 meter yang akan datang antara Trinity All-Star dan juga Rapidas. Trinity All-Star dan juga Rapidas saat ini. Coba masuk dari luar. Coba masuk dari luar saat ini adalah Rapidas. Rapidas dengan joki Hanis Wood saat ini akan mencoba dari luar, saudara-saudara. Apa yang akan terjadi pada 400 meter yang akan datang? 400 meter yang akan datang, namun nampaknya masih bisa digagalkan oleh joki Yani Sodak saat ini. Masih pada posisi pertama, Trinity All-Star. Trinity All-Star, Rapidas. Trinity All-Star, Rapidas. Kita sambut, saudara-saudara. Trinity All-Star. Rapidas dan juga Lantana yang berada di posisi yang ketiga. Kuda. Jaladang Wijaya ini. Star juara calon derby Rapidas. Selesai empat tadi tidak nyimpan mau lagi orang yuk nyimpan deh.